buat yang itu tadi ya, biduran dan alergi itu ya, bisa pakai jahe. Jahenya 5 cm ya. 5 cm seberapa ya? Ya segitulah, sejempolan. Lengkuas. Ini resepnya kaya. Ada lengkuas juga, segitu juga 5 cm, kemudian serai. Nanti kemudian diparut, lalu dididihkan dalam air 300 cc selama kurang lebih 3 menit aja. Ya, lalu disaring, setelah hangat-hangat kuku, nanti boleh ditambahkan madu. Nah, ampasnya itu nanti bisa buat bidurannya. Untuk dioleskan gitu atasnya? Ya, ampas. Ampasnya nanti dicampurkan dalam minyak zaitun dulu. Kurang lebih 100 cc dan dibiarkan sampai 24 jam dulu. Jelas? Nah, itu. Itu juga bisa buat psoriasis. Psoriasis juga bisa pakai itu. Jadi diminum, tadi jahe, lengkuas sama serainya, ampasnya digunakan untuk ini. Berarti air perasannya kita minum, ampasnya kita balurkan ya Pak Ustadz ya. Seperti itu dengan cara yang sebenarnya simpel dan kita bisa dapatkan dimanapun di sekitar kita. Di dapur ada.